Oke, kita sekarang berada di tempat ini ya. Kita lagi mau foto-foto. Kita fotonya pakai HP dulu ya. Kok peteng banget, Bro? Peteng layare tadi. Oh iya, siap yuk. Iya, satu, maning. Yuk sing akeh wae pokoke. Ya tadi udah foto-foto ya kita ya. Ini di sini jalan-jalan dan gantian sekarang saya yang difoto. Jalan-jalannya kita menuju ke tempat Patian ya. Patian yang seperti kemarin videonya yang sudah saya upload. Ya karena kemarin kita udah review knalpot motor ini dan sekarang kita liatin motor merah ya gantian ya. Di sini ada motor merah season lama 2011 akhir ya, yang telah termodifikasi full fairing R25 fiber ya. Warnanya merah hiu ya. Merah hiu dan di sana ada Bison FI 2015. 2015 atau 2000 berapa yang sudah termodifikasi sama saja R25 ya. Di sini motornya sama-sama replika, sama-sama modifikasi, tapi di sini ada sedikit perbedaan. Tentunya untuk kehabisan biaya dan yang lain kurang lebih hampir sama. Untuk Vixen lama ini kurang lebih memakan biaya 6 juta. Untuk Bison Karbu kurang lebih memakan biaya 5 jutaan ya. Karena perbedaannya itu di pelek ya, pelek sama ban. Kalau Vixen lama harus beli pelek yang lebar, tapi kalau Bison peleknya udah lebar jadi udah tinggal full fairingnya saja. Jadi sini kita balik lagi ke Vixen lama warna merah. Di sini udah pemakaian sekitar 3 tahun lebih dan kendalanya alhamdulillah belum ada, cuman kalau berisik memang sedikit agak berisik tapi nggak terlalu karena bukan ori. Memang sepertinya kalau udah termakan usia nggak itu apapun itu pasti ada kerusakan ya, sedikit berisik tapi untuk pengecetan sekarang masih lumayan. Lecet-lecet ada, wajar sedikit. Itu si bosnya yang punya dan ada ceweknya juga dong. Iye. Ya, di sini kita menikmati suasana dan seperti apa suasana di sini langsung saja kita muter-muter ya, jalan-jalan ya. Menggunakan Vixen lama saja yang suaranya enggak terlalu berisik. Nanti kalau saya pakai Bison suaranya masuk ke dalam handset semua ya. Kita menggunakan motor yang merah. Biar suaranya nggak terlalu berisik. Iki muter emang di bro? Muter emang di mengenan di set? Iya bisa. Ayo. Itu ya opa-opa Korea lagi selfie-selfie. Aslinya rambutnya mayar sing ndewingi bro, pasti gentawa bro. Oh ya. Ya dipotong. Jalannya kita bareng sama Bison ya, Bison modifikasi dari Andreas Tautosa. Thank you.
tertarik, Pak? Yuk.